Sejak legasi pertama Seri Rekaan Wang Kertas Negara menampilkan gambaran potret almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong Pertama Malaysia. Ketokohan baginda cukup disegani, bukan sahaja sebagai raja, malah sebagai seorang peguam dan ahli perkhidmatan awam ketika itu. Namun masyarakat sering keliru serta tidak dapat membezakan antara Tuanku Abdul Rahman dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kurangnya maklumat serta pengkisahan sejarah menyebabkan ramai yang kurang cakna mengenai peranan baginda ketika penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sehingga mencapai kemerdekaan. Galeri Diraja Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan mengajukan pameran Tuanku Abdul Rahman bagi membolehkan orang awam mengenali kepribadian baginda dengan lebih dekat. Majlis perasmian yang berlangsung semalam disempurnakan oleh Puteri Ketujuh Baginda Yang Amat Mulia Tunku Syahariah Tuanku Abdul Rahman. Turut hadir putera yang empat iaitu Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Redaudin Tuanku Mukris, Tuanku Laksamana Negeri Sembilan, Tunku Nakiuddin Tuanku Jaafar dan Tunku Muda Seting Tunku Imran Tuanku Jaafar bagi meraihkan 250 tahun institusi Diraja Negeri Sembilan. Pameran yang berlangsung sehingga 31 Disember membolehkan para pelawat melihat surat-surat peribadi dan bahan berkaitan baginda. Lebih istimewa, beberapa program telah dirancang sebagai pengisian pameran. Antaranya pertandingan melukis dan mewarna, dialog bersama anak tokoh kemerdekaan dan seminar peranan wanita dalam kemerdekaan negara. Baru satu hari dibuka, kunjungan serta sambutan daripada orang awam, terutama pelajar sekolah, begitu menggalakkan. Hari ini saya dapat banyak pengalaman, contohnya dapat ilmu tentang sistem pemerintahan. Biasanya saya tengok muka dia dalam dunia. Sekarang saya tengok muka dia dalam perasaan saya sangat gembira. Saya ada dapat satu peluang untuk kenal tentang sejarah dia. Saya sebagai guru geografi lah, dan sejarah ini telah lama saya tinggalkan. Saya sebenarnya mengimbas kembali. Baru saya recall balik siapakah tokoh hebat ini, Tuanku Abdul Rahman itu. Saya rasa sepatutnya diwajibkan sebab sejarah bukan subjek yang mudah. Bila sebut sejarah, ada unsur-unsur yang macam something like macam mengantuk, bosan. Saya rasa salah satunya ini boleh dijadikan sebagai pembelajaran luar bilik darjah yang harus saya rasa digalakkan, diwajibkan. Once a while kena datang galeri ini. Usaha seperti ini wajar diberi pujian kerana dapat meningkatkan kefahaman mengenai sejarah serta rasa cinta kepada negara. Secara tidak langsung, masyarakat terutama generasi baru dapat menghayati erti kemerdekaan dengan lebih baik.